Daerah Besut terus merekodkan angka mangsa banjir tertinggi di Terengganu. Situasi juga, itu juga menyebabkan beberapa laluan khusus untuk ke kawasan pedalaman ditenggelami air dan ditutup kepada semua kenderaan ringan. Bagi perkembangan lanjut, kita bersama dengan Wakil Astro Awani Terengganu, Nur Fazli Zai Ali yang kini berada di Kuala Besut. Terima kasih rakan tugas di Bukit Kewangan. Jika sebelum ini daerah Kemaman menjadi kawasan yang paling teruk terjejas akibat banjir di negeri Terengganu, namun pada kali ini situasi itu berubah di mana daerah Besut menjadi lokasi yang paling teruk terjejas dan merekodkan jumlah mangsa yang paling tinggi. Di mana sejak Jumaat lalu, lebih 1,000 mangsa di daerah itu mula ditempatkan di pusat pemindahan. Tinjauan kami di Kampung Lampu, Kuala Besut juga mendapati beberapa laluan serta pasar borong di kampung berkenaan mula dinaiki air. Dan rata-rata penduduk menyifatkan banjir kali ini merupakan yang paling teruk dalam tempoh 2 tahun yang lepas. Kita dengarkan apa kata penduduk. Hujan tak lepak, tapi dalam masa tak sampai 24 jam pun air tu naik dengan mendadak. So, air ni naik. Banyak kita jangka tak air akan naik lagi sebab 2 tahun tak naik? Ada. Memang semua orang Kuala Besut tak expect benda ni naik. Sebab benda ni mengeju, dalam masa 24 jam air naik. Semalam naik ni pun cepat-cepat sangat-sangat. Sekian dahulu laporan saya dari Kuala Besut. Kita bersama rakan tugas di Bukit Kewangan. Silakan.